I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. Same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Hmm. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Balik lagi sama gue Mesin. Kali ini gue akan unboxing GTA 5 yang buat PC. Check this out. Nih, ini dia nih GTA 5 PC. Kita lihat aja sampingnya gini. Di belakangnya itu ada ya biasalah cerita-ceritanya dan apa isinya. Kita bisa GTA online dan spesifikasinya kalau mau main GTA itu gimana, sama ya standar lah, dan mature 17, jadi anak di atas 17 tahun yang boleh main di game. Ya udah, langsung kita buka dapat apa kah ini. Oh, dapat dua box pertama. Kita akan mendapatkan, apakah itu? Oh, box pertama kita buka ada dua foto, dua poster. Itu adalah Michael DeSanta dan Franklin. Dia adalah main karakter, salah satu main karakter. Sebenarnya ada tiga sih. Yang satu adalah Trevor, orang gila itu loh. Nah, langsung aja gue deskripsikan. Ada 7 disk di sini. Lihat, ada 7 disk. Nah, di disk pertama ini itu ini cuman random, cewek random gitu deh. Ya di apa, Vinewood. Langsung ke disk 2. Ini disk 2 apa? Fotonya. Disk 2-nya itu fotonya ini istrinya Michael nih. Istrinya Michael yang namanya Amanda. Dia tuh ibunya Tracy dan si Jimmy. Jimmy DeSanta dan Tracy DeSanta. Dia doyannya sih ngabisin duit mulu, disebutnya Michael. Dan yoga. Aneh deh ini orang aneh nih. Itu cewek aneh deh dia. Dia dulunya tuh formerly stripper. Jadi dia kayak penari klub gitu. Yang ketiga ini yang namanya Tao Cheng, dia salah satu random people juga sebenarnya yang ada di misinya GTA 5. Ini orang Cina yang kerja sama O'Neill Brother, yaitu adalah kakak beradik yang punya MATLAB di ranchnya dia, yang akhirnya dibongkar tuh sama si Franklin atau Michael. Kayak tuh orang Cina sih. Aslinya emang dari Cina dia. Terus langsung aja ke disk berapa ini? Oh, disk 4 dulu deh. Disk 4. Nah, ini disk 4-nya itu adalah Tracy, anak perempuan Michael, kakak Jimmy DeSanta. Dia tuh sempat sampai terjerumus di porn industry. Dia doyan banget tuh ngomong, "You ruined my life. How about I just drive us home? You ruined my life.
dia ngomong ke si Michael tuh sering banget ngomong kayak gitu tuh. Terus lanjut lagi, di sini ada ini teman baiknya si Franklin nih yang dulu dikasih awal itu nyolong mobil merah dan putih itu mobil apa ya, lupa deh. Ini dia tuh si Lamar nih, dia teman baiknya Franklin nih, kerjaannya scrap dealer, kerja di Premium Deluxe yang punya yang orang sama si Franklin yang orang Armenia itu loh, si Simeon Yetarian namanya. Nah, lihat nih mukanya nih. Terus langsung lanjut ke Dis 6 itu ada, oh ini bosnya si Franklin dan si Lamar nih, orang Armenia itu tuh. Dia jual mobil yang dia punya showroom mobil Premier Milax itu. Dia agak-agak penipu sih. Dia jual mobilnya tuh sama orang yang kira-kira enggak bisa bayar, akhirnya ditagihin sama dia. Sampai orang tuh harus bisa bayar. Gila tuh orang. Terus yang terakhir nih, ini bisa dibilang sih babunya si Trevor. Soalnya gimana ya, ya dia selalu ngikut sih kemana Trevor ini. Dia bertiga tuh biasa sama Trevor. Dia si siapa namanya? Oh ya, gue belum sebutin namanya ya. Namanya adalah Wade Hebert. Dia tuh babunya Trevor dan sepupunya Floyd, yang apa namanya, orang yang tinggal di Los Santos, yang nanti si siapa, si Trevor nyariin si Michael dan tinggal tinggal di rumah apartemennya si Floyd itu. Nah, inilah nih orang ini bertiga nih, biasanya di apa tempatnya Trevor yang dulu tuh yang berantakan habis, Ron, si Wade sama si Trevor. Udah lanjut, kita tutup lagi. Oh ternyata nyempil di belakang si Trevornya di sini, Trevornya. Oke, ini standar lah ya. Sekarang kita buka box yang kedua. Oh, box yang kedua ini agak tipis nih kalau kita lihat nih. Tuh, tipis kan, ini kayak modelnya kayak surat. Lebih keren sih, hitam model warna GTA-nya di sini. Nih kalau kita buka, itu dapat apa aja ya? Coba kita buka. Hup. Oke, kayaknya dapat beberapa kertas nih di sini. Pertama, apa nih ya? Oh ini kita dapat bisa di redeem nih, dapat $1 juta untuk main di GTA Online. Bisa tuh dapat $500,000 ke GTA 5 dan $500,000. Oh jadi setengah-setengah nih. Get $1 juta ini game. Kalau ini manual ya, ini gitu manual ya. Nah, technical support bla bla bla. Oh, ada notes-nya juga segala. Oh, ini activation code-nya nih. Gitu, online. Dan satu lagi, oh. Wow, satu lagi ini adalah map GTA 5. Nah, oh, bisa buka yang gede nih di sini. Kita lihat tuh GTA 5. Sebenarnya lumayan gede sih. Bisa dibuka lagi. Belakangnya gini. Lalu buka lagi gini. Lalu buka lagi gini. Gede banget nih, oh, ini bisa ditempel di apa namanya, di dinding nih. Oh ngeliatnya gini, ada nih Los Santos Blend Country. Oh, ini kayak map yang di game nya nih.
Ya gimana teman-teman, isinya GTA 5 setelah gua unboxing, keren-keren kan, dapat map dan segala macem, dapat uang untuk GTA 5 online, uang untuk yang offline juga, mantep lah pokoknya. Emang sih harganya agak lebih mahal ketimbang lo beli di Steam atau lo apa namanya, lo beli bajakan, tapi worth it lah, lo dapat banyak gitu mah. Udah sampai sini aja ya, jangan lupa like atau subscribe, oke? Bye.